Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Tentunya kami harapkan Anda semua dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat pastinya. Dan ada yang baru pemirsa hari ini karena Buletin Indonesia Pagi hadir dengan tampilan baru. Saya Irma Maida akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan selain informasi dari mancanegara tadi, pemirsa kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya dari sejumlah daerah di tanah air. Di antaranya ada update ini terbaru mengenai penyergapan rumah pelaku bom Bandung, Jawa Barat. Dan di akhir program nanti juga kami akan hadirkan informasi insiden menarik dari ajang Academy Award yang baru saja digelar di California, Amerika Serikat. Langsung saja pemirsa, ini dia Buletin Indonesia Pagi selengkapnya. Ya, baik pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kota Padang, Sumatera Barat. Ini ada petugas Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat. Selasa malam ini berhasil menjaring belasan pasangan ilegal dalam razia pekat di sejumlah hotel melati di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Dan razia sempat diwarnai kericuhan. Ini lantaran sejumlah pasangan ini menolak untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Wanita ini berontak dan melakukan perlawanan saat terjaring petugas Satpol PP yang tengah melakukan razia pekat di salah satu hotel melati di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menolak untuk dibawa ke mako Satpol PP setelah kedapatan sedang berduaan di dalam kamar dengan seorang pria yang bukan suaminya. Tidak hanya itu, sang wanita juga mencoba menghalangi petugas yang hendak menggiring kekasihnya ke mobil patroli Satpol PP. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 13 orang pasangan muda-mudi di luar nikah dari sejumlah hotel melati di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Belasan pasangan ini tak dapat berkelit saat petugas menanyakan kartu identitas dan buku nikah. Razia pekat digelar petugas Satpol PP setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa kerap terjadi aktivitas maksiat di kawasan hotel tersebut. Budi Sunandar, MNC Media, Padang, Sumatera Barat.